Ya, semua berasal pun dia minta main futsal dulu. Ya, sebelum berangkat pun dia minta main futsal dulu. Dia main futsal dulu sempat sama teman-temannya ya. Sebenarnya dia akan pergi dia akan main futsal. Main futsal dia katanya. Dikerja setelah pulang futsal baru dia berangkat. Iya. Jumat sore. Sabtu jam pagi jam 10 ada dia nelfon udah di Bukit Tinggi. Sabtu dia masih telepon. Hari malam minggu masih telepon. Sabtu malam. Malam minggu. Minggu, hari Minggu jam kami kontak lagi jam 02 udah enggak ada lagi, udah enggak ada signal lagi, kemudian enggak bisa dihubungi lagi. Setelah jam 3 itulah kami cari-cari informasi, erupsi pun terjadi. Makanya kami cari informasi dari jam 3 erupsi ya sudah diketemukan dia di sana sekitar jam 2 hari Minggu. Jam 2 hari Minggu mulai dievakuasi sekitar jam 5. Jam 5 dievakuasi sampai ke Rumah Sakit Mukhtar Ahmad Mukhtar ya. Rumah Sakit Mukhtar Ahmad sekitar jam 9. Jam 9 jam 8 atau jam antara jam 8 sampai jam 9. Itulah kendalanya kami dalam menyelesaikan pemulangan lainnya ya. Jadi kami siap mandi karena kondisi keadaan udah nggak membaik, makanya saya inisiatif untuk memandikan di sana dan mengapani. Jadi kami bawa kemari sekitar jam 00. Sampai di sini jam 00. Sampai sini jam 04. Rencana jam 04. Jam 04. Jam 04 subuh. Sampai sini jam 04 subuh. Berarti Bapak sempat ke Bukit Tinggi ya? Sampai ke ya kami jemput di Bukit Tinggi. Sampai ikut ke Bukit Tinggi Rumah Sakit Mukhtar Ahmad. Karena di situ dievakuasi yang sudah meninggal. Jadi yang kalau yang Rumah Sakit Mukhtar Ahmad itu semua yang sudah meninggal. Oh, di sana untuk Bapak. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.